Halo. Halo. Sewa mendadak. Iya. Wah, alhamdulillah. Besok ada sewa berapa, Pak? Kuat. Belum tahu, sementara baru 3, tapi nanti siapa tahu namanya rezeki kan enggak tahu. Enggak tahu ya. Ini namanya kuat. Rumah tadi ada kuat. Kalau kuat namanya bukan kuat. Sekarang jabatannya naik jadi pengurus ALS. Oh, dulu, okay. dulu. Sombro. Gimana itu, Bang? Gimana? Aku makan ini. Mati nggak apa-apa itu barang bukti, nggak hilang. Ah, mati pengelola. Mati nggak apa-apa itu barang bukti, yang penting barang buktinya mati. Iya betul. Yang penting ada barang bukti ya ketua ya. Ada BBM. Ini namanya kuat ya. Dulu apa? Cokro. Ini kuat sekali. Dia ada kuat kok. Jenenge kuat. Kuat kok. Ini CS-nya Pak Joko. Nama Pak Joko itu kalau tidur satu bantal kepala dua. Tahu Pak Joko? Tahu. Warinir. Ini CS ini. Hati-hati ya Bang. Sampai ketemu lagi. Oke. Bang hati-hati ya. Sampai ketemu lagi nanti. Siap. Gak usah buru-buru. Tetap waspada. Mana Bang Jawa tadi? Hati-hati ya Bang. Siap. Sampai ketemu lagi. Oh ya, oke. Okay. Amin. Kirimkan salam sama si Laila ya. Ya, Mas Budi. Si Epi buat Yoga. Untuk siapa? Si Laila. Laila. Inilah namanya trio ubur-ubur kangkung rebus. Apa? Trio ubur-ubur kangkung rebus. Trio ubur-ubur tanggung rebus. Itu apa maksudnya? Kangkung rebus terlalu lemas aja. Oh. Ya, Bang Ucok. Hati-hati ya. Semoga lancar, selamat sampai Medan. Banyak paket, banyak sewa di jalan. Amin. Amin. Weh, Pak Agus tuh yang awal, kirain Pak Rohadi. Waalaikumsalam. Iya. Halo, Bang, ya. Iya. Hati-hati. Sini aja dulu. Saya ngurus kerjaan untuk besok pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bis ALS Nopin 294 dengan Cincu Bang Ucok diberangkatkan menuju kota Medan. Semoga lancar, selamat sampai di kota tujuan. Amin, amin, ya robbal alamin. Banyak paket, banyak sewa di akhir-akhir berikutnya ya teman-teman ya. Kita doakan untuk bis ALS Nopin 294. Sepi lagi, nggak ada bis yang singgah ini ya teman-teman ya. Masih nunggu bis ALS Nopin 246 yang mungkin akan merapat di Pulau ALS Yogyakarta pukul 2 atau 3 ya nanti ya. Mas Jadi mau kemana? Apa? Mas Jadi mau kemana? Belum tahu ya. Belum tahu ya. Apa? Nggak main dulu di sini. Ya nanti lah. Pak Kuat, ya. Makan siang. Ya. Nih teman-teman, ada travel kalau mau ke Pacitan. Jadi mau piknik ke atau explore di daerah Pacitan bisa bareng dengan Duta Aneka Pacitan ini, teman-teman. Ya, oke. Assalamualaikum. Mau kemana Mas Anto? Pulang dulu. Oh, kantor. Oke. Okay. Hati-hati ya. Kantornya di mana tuh Bang Anto? Babarsari. Babarsari ya. Itu apa kantor apa? Kargo. Kargo ya. Jadi Bang Anto itu kerja di kargo. Ini tahun berapa, Pak? 2001. 2021. Ya. Besok tahun 2022, selamat tinggal sayonara. Nge-nge kuat di bobongnya.
Ya Pak Gun, makasih. Ya, mari Pak Kuat. Hati-hati. Goreng ini. Rawon sama Pak Rizal ini bebek goreng. Iya, permatan kemarin nasi. Ada apa? Joko Sumpah. Tetangan masal. Nah, tetangan masal menulis bebek goreng. Ini tahun berapa? 21. Lama tinggal. Ketua losdol ini namanya ketua losdol. Tidak jelas ini loh. Tinggal berita acara dari Pak Ketua. Berita apa? Berita juga. Berita ini lagi, berita ini lagi. Pak Ketua. Ya. Ini 246. Wah, 246 agak sore Pak Bung. Ini tadi masih di. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati, Bang. Jam 11 tadi masih di perupuk. Jam 11 siang masih di perupuk. Pak ya, contohnya akan berangkat ya. Iya, iya. Kalau di perupuk jam 11 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, sore jam 5 itu malah mulingin. Mudah-mudahan diangkat ya. Ya. Api, api. Udah makan tadi. Posisi di mana Bang Japar? Wangon. Lu ada kendala apa? Enggak rusak tuh mobilnya? Rusak apa tadi malam? Oh, termostat. Terus ini sudah beres. Besok bisa berangkat kan? Ya udah, soalnya belakang kamu ada 253, ini sudah di Merak ya. Udah, dia lewat atas kok, nggak lewat bawah seperti kamu. Ya, udah hati-hati aja ya. Terima kasih. Sudah terjawab aku. Ya. Sudah terjawab di Wangon. Wangon, jadi kemungkinan jam 3 ya? Ya. Jam 4 lah. Pertama karena trouble itu ada gangguan termostat. Oh. Gajung NM. Sekarang sudah diatasi, sekarang sudah sampai Wangon. Tanya mobilnya bisa berangkat sampai itu. Nah, soalnya belakangmu ada 253 sudah di Merak. Emang benar di Merak, oh? Oh, iya. Ketua. Ini saya mau cari musafir itu ada apa gitu, mau? Iya, ini dari tadi kok dari kemarin nggak nampak. Kok kadang-kadang anggota satu perasaannya kan nggak enak, Pak Gung. Gitu ya? Kan itu anaknya 13 ya, nanti kalau ada apa-apa, otomatis ayahnya nuntut ketua. Betul, gimana betul. Anak saya kok kamu nggak tahu beritanya lah? Tadi udah ditelepon? Udah, kata di Gedayan. Oh. Nah, sekarang mau saya telepon lagi, jangan enggak. Oh iya, iya. Kalau enggak jangan, enggak SMS. Oh iya. Kalau di SMS, balas? Balas! Oh. Ini nanti saya telepon ya. Iya. Kalau di telepon? Enggak jawab. Pokoknya enggak diangkat lah. Oh. Ini teleponnya, informasinya ditunggu 294, tapi sudah lewat. Oh iya, iya, nah, iya. Jangan, iya. Nanti kamu enggak datang-datang. Tapi aku saya kena tanya cari ayahnya kan saya nggak bisa jawab. Atau mungkin sariawan ketua nggak bisa jawab ketua. Dan teman-teman pantau ini anak ini kemana itu? Ke Bali ya Pak Bung? Kerjanya pagi sama Pak Aryo bawa apa kue? Iya. Ini lepas terus mana orang ini? Mas Aryo juga nggak nampak ya? Iya. Nah ini yang mau saya telepon. Diangkat. Kalau ngangkat. Kalau saya SMS yang menyangkut sama ayahnya nanti akan ngangkat. Iya, ini kenapa ini iya. Mas Haji sini? Kalau di SMS tadi balas? Ini nanti SMS dijawab. Nah, balas. Nah, sudah tekan satu udah nggak jawab aku. Iya. Ini jawaban tadi lho Pak Bung. Mana? Sebelum kita mau keluar, tadi kan sudah SMS. Nah, ini jawabannya dia. Tinggal aja Pak Ketua, saya masih di Gedayan. Kalau mau saya telepon. Oh. Ini saya dapat telepon dari ayahmu. Kok kamu HP-nya nggak pernah diangkat, ada apa? Ayah kamu tanya. Oh iya.
Oke ya teman-teman ya, itu tadi Pak Ketua yang sedang mantau Mas Aji Sirlambang yang tak nampak dari kemarin. Maksudnya kan pikirannya yang macam-macam Pak Bung. Iya. Ya kan, kok ini dua hari aja tanggung jawab Pak Ketua ya. Nanti ada pertanyaan dari 13. Gimana Pak Ketua Nasa? Kan gak bisa jawab ya. Siap, siap Ketua. Oke teman-teman, demikian video siang hari ini ya, dari kawasan Pulbis ALS Yogyakarta. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman. Horas.